Pemirsa, aparat kepolisian dari Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan menangkap seorang polisi gadungan karena dilaporkan hendak memperkosa seorang mahasiswi. Polisi juga menyita satu pucuk pistol mainan serta baju polisi yang digunakan pelaku untuk mengancam korban saat hendak melancarkan aksi bejatnya. Indra, polisi gadungan yang baru berusia 19 tahun ini, tak bisa berkutik saat diamankan oleh aparat Polrestabes Makassar. Tersangka ditangkap di rumahnya karena dilaporkan hendak memperkosa seorang mahasiswi berinisial RL. Percobaan pemerkosaan yang dilakukan oleh polisi gadungan ini bermula saat korban mengikuti ajakan pelaku agar korban datang ke rumahnya untuk bertamu. Ketika korban berada di dalam rumah pelaku, korban diancam menggunakan pistol, lalu pakaian korban dilucuti. Korban yang tidak terima dengan perlakuan pelaku berusaha melawan dan lari keluar rumah, kemudian meminta pertolongan warga untuk melaporkan ke polisi. Selain menangkap pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu pucuk pistol mainan dan pakaian kaos polisi yang digunakan pelaku untuk menyamar. Hingga kini polisi gadungan tersebut masih menjalani pemeriksaan di Mapolrestabes Makassar. Saya kira pakaianmu sudah besok-besok.